apel kah gue ya. Kerja dado, cewek ada nelpon. Oh, iya ya. Dari cewek kok. Hai, dari sini nih. Ke tempat nongkrong budak kah lah. Rekok luka kah. Mana lah budak banyak ya. Biasa jam macam kau kan lah banyak ngumpul kau kan dak ada kaya barang kau habis kaya ya. Bro! Bro! Ada barang bro. Wah, ada barang. Lagi-lagi kau bro. Ada lemak so. Aso strawberry. Duduk lo. Apa nak barang? Ada barang tu. Ha, kau hanya barang. Barang ke aso strawberry, lemaknya aso. Ini kan? Payah pada dia. Icap dia. Kalau nak yang lebih luk aso, ada aso lain. Dah gelap aku ngicap lah. Aso macam-macam. Tapi yo, aku beli pakai sen. Ada sen 50? Ada. Ada, minta sen lo. Kau barang tu. Habis lagi kau. Habis esok, beli lagi. Tak? Ya. Cuba bro. Mantap tak? Mantap. Kawan pula, pergi nanti bro. Wah, wai. Mantap ya bro. Ya pokoknya, habis besok barang lagi banyak. Ada asuh macam-macam besok tu. Tak, tapi habis tu bro. Lagi banyak barang tu. Wah, enak ya. Asuh strawberry bro. Besok asuh macam-macam pula. Tak, isap terus habisnya banyak. Gawe kau ke siko. Aku suruh kau sekolah, kau main pula ke siko ya. Kau yang gedang kau ngapo ngajak-ngajak anak aku main ke siko? Anak iko ya nak siko. Aku dah lama di siko tadi. Kau ngapo ke siko? Mau belajar, Mak. Kau kanti kau juga? Ya, yang ngajak aku. Ah, balik kau. Ngapo main-main siko kau? Baik, elok. Kau lah balik lah. Lam dulu ya. Kau apa yang di tangan kau? Lem yo bang kau. Ah, kau lem kau untuk les sepatu. Ini ya lem untuk sepatu tu. Wah, ah, sepatu kuyak ha. Tu nak lem. Ah, gelak balik kau tu ngapo kau menang siko lagi? Menang siko aku suruh kau sekolah bila lu kau tidur pula sekolah ya. Anda aku balik tak? Kau. Ah, gelak balik. Ada apa tu ni? Rame-rame itu. Sebenar, kita cek dulu kan. Mari kita cek. Cek. Hei, kamu mau kemana itu? Pak, yang ngajak anak aku ke sini, Pak. Tangkap video, Pak. Oh, no. Kayu kan? Sini, jangan takut, gak apa-apa. Sini. Pergi, sini. Ampun pak, gelap. Aku kena masuk sel pak. Sini, aman. Macam yang lama kamu sel pak. Ya, aman lah kau, cepat. Kek, aman kau tu. Sini. Bantu. Kau apa kan budak tu? Anak-anak tu. Masa sekolah kau rusak juga. Budak tu ni apa nak siko tadi, Pak? Duduk. Nah, duduk ni ya. Bawah. Nah. Kenapa lari tadi? Takut, Pak. Takut? Ya, Pak. Kenapa masih takut berlari? Itu apa itu? Lem, Pak. Abang. Mari. Nah. Ini dari siapa nih? Iya, Pak. Dari kami, Pak. Berarti kamu ngeracunin anak kecil ini. Ya, Pak, itu untuk ngeles sepatu, Pak. Kami ya, Pak. Bagus saja.
Aduh. Astagfirullahaladzim, Pak. Jadi selama ini Dio nih yang ngeracuni anak saya, Pak. Yang ngajak-ngajak anak saya main ke sini nih, Pak. Tangkap ya Dio nih, Pak. Udah. Kamu ikut ke kantor. Ya, ya. Kita ambil keterangan. Kamu ikut ke kantor, Pak. Ya, ya. Tadi ada anak-anak lem yang dibawa oleh pemuda ini lari, terus kita bawa ke sini, tolong dibina. Bisa. Tahu enggak? Kelemahan lain itu merusak dirinya sendiri. Kasihan orang tua, masa depan kalian gimana? Kenapa? Kami enggak seperti ini terus, waktu saat kalian penggantinya. Ya? Ya, Pak, tahu, Pak. Kita ini majunya negara, untuk negara tergantung tombak pemudanya. Kalau pemudanya ini siapa lagi memimpin untuk ke depannya? Kita semesti berganti. Kalau umat ini siapa lagi? Bisa? Enggak, ya, Pak. Tahu, Pak. Yang kamu lakukan untuk merusak siapa? Orang lain rugi apa kamu? Kamu yang rugi? Ya. Kamu alasan rumah tadi mau kemana? Sekolah. Mamakmu bertanya kamu kemana? Sekolah alasannya tadi? Katanya dia nak sekolah tadi, Pak. Jadi pas tiba di dekat pondok tuh saya ketemu dia nih. Dia sama abang nih tadi. Sama abang itu? Iya. Dia dari rumah tadi sendirian apa sama kawannya ini? Sendirian, Pak. Sendirian ya? Iya. Katanya dia nak sekolah tadi. Saya dapat laporan-laporan terus dari guru, katanya dia jarang masuk. Kamu gak usah mangga-mangga itu jadi orang. Nah, orang kaya kayak siapa kayak kamu. Kalau udah ini gak tanggung jawab. Kita kan tahu dalam hadisnya kan? Laisal fatah mayakuluna, laisal fatah mablahalnya. Seorang pemuda sejati bukan membanggakan kedudukan orang tuanya, tapi membanggakan inilah aku, ini hasil kerja aku, bisa kamu buktikan seperti itu? Bisa, ya. Kesian dengan orang tua kamu. Dari rumah sangka sekolah, gak tahu teman kamu di jalan kayak gini. Kamu sebagai udah tua di ini, ya, Pak. Jangan dipengaruhkan. Ya? Iya, Pak. Kami... Jadi gimana gini, Mamu? Iya, Pak, kami minta maaf, Pak. Kami tidak minta ampun, Pak. Tidak akan ulangi lagi perbuatan kami, Pak. Benar? Benar, Pak. Bisa kau ini, tidak ulangi lagi perbuatanmu ini? Bisa, Pak. Menurut janji, Pak. Janji? Iya, Pak. Kau minta maaf orang tuanya juga, ya? Iya, Pak. Kau minta maaf orang tuamu, ya? Iya. Dan ulangi lagi? Iya, Pak. Ulangi lagi, ya? Iya, Pak. Cukup kali ini, Pak. Kalau misalkan orang ini ketahuan lagi, tangkap ya dia, Pak. Biar dia jerah, Pak. Iya, Bu. Kamu sudah banyak dinasihatin oleh Kang Bimas. Sifatnya pembinaan, jangan mengulangi lagi. Sekarang, sebagai orang dewasa, kamu jangan mempengaruhi anak-anak. Iya. Sekarang, kamu boleh pulang. Jangan nakal lagi ya. Jangan kau lagi. Jangan lagi ya. Jangan kau saya. Jangan kau lagi ya. Ibu, bina anaknya ya. Iya, Pak. Maju dikit, baju biru. Tidak, baju biru. Oh, banyak. Oh, stop. Siap. Kamera, roll and action. Itu apa di tangan kau, itu apa? Lem, ngebang kau. Maka. Cut, cut. Gak usah maju, tetap situ. Oh, sini lah ya. Aku yang muter. Gambarnya bini. Cut, lo ngomong. Kamera, roll and action. Orang tuh, Pak, yang merusak anak aku tadi, Pak. Dia yang ngajak anak aku ke situ. Nah, cut. Apa nak tahu? Sambil ngomong, jalan sambil ngomong-ngomong, Bang ya. Pasti lah ngomong apa, Bang? Iya, takut ditangkap lah. Ada apa kau nih sampai kayak gini ya begitu, Bang? Siap. Kamera roll and action dari Bapak dulu. Ayo. Tunggu, apa tadi terakhir? Ya, Bapak, nasihat itu dijawab sama Ibu tuh. Astagfirullahaladzim, Pak. Iya.